Hai guys dan selamat datang. Kebelakangan ini kami dapati ramai pengeluar mula menggunakan sensor bersaiz 48 megapiksel untuk semua variasi kamera mereka iaitu kelas pertengahan dan juga peranti mature. Kali ini kami ada video khas untuk menguji keupayaan kamera ini kepada penonton yang manakah menjadi pilihan anda sendiri. Untuk permulaan kami perkenalkan peranti yang terlibat di dalam ujian ini. Yang pertama adalah peranti mature daripada Xiaomi sendiri iaitu Xiaomi Mi 9. Peranti ini menggunakan chip pemprosesan terbaru daripada Snapdragon iaitu 855 dengan 6GB RAM, menawarkan 3 jenis kamera iaitu sensor utama 48MP f1.8, ultra lebar 16MP f2.2 dan juga telephoto 12MP f2.2 juga. Peranti kedua pula adalah Xiaomi Redmi Note 7. Peranti ini dikelaskan sebagai kelas pertengahan kerana menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 660 dengan 4GB RAM. Ia menawarkan dua kamera di bahagian belakang, 48MP f1.8 dan 5MP f2.4 untuk mengesan kedalaman gambar. Kemudian peranti ketiga pula adalah Vivo V15 Pro. Ia merupakan peranti kelas pertengahan yang mempunyai keupayaan menarik. Dilengkapi chip pemprosesan antara yang terbaru daripada Qualcomm iaitu 675 dengan RAM sebesar 6GB. Terbina 3 kamera di bahagian belakang iaitu utama 48MP f1.8, ultra lebar 8MP f2.2 dan 5MP f2.4 untuk kedalaman gambar. Jadi oleh kerana kami akan menguji keupayaan kamera saja, kamera hadapan turut akan diuji, yang mana Xiaomi Mi 9 mempunyai 20MP f2.0, Xiaomi Redmi Note 7 13MP f2.2 dan Vivo V15 Pro menggunakan motorized pop-up 32MP f2.0. Ujian yang pertama kita akan lihat dari segi perincian image, yang mana akan melihat secara dekat gambar selfie yang telah diambil dengan peranti ini. Hasilnya, walaupun Vivo V15 Pro mempunyai jumlah piksel yang tinggi, keperincian imejnya tidak sebaik Xiaomi Mi 9. Warnanya pula Vivo V15 Pro nampak lebih ceria berbanding yang lain. Tetapi Mi 9 kelihatan tepat warna yang dihasilkan, tidak terlalu pucat warna kulitnya. Jadi ini adalah ujian untuk image stabilization kamera hadapan. Ini adalah electronic image stabilization. Lihat di sini ada sedikit kegagaran dan suara saya sedikit perlahan. Jadi ini pula ujian untuk kamera hadapan Xiaomi Redmi Note 7. Apakah image stabilizationnya lagi baik daripada sebelum-sebelumnya, anda tentukan. Jadi, ini adalah ujian untuk kamera hadapan 32MP dan melihat stabilization menggunakan tangan saya sendiri. Bagaimanakah kamera hadapan ini? Kamera sudut lebar pula kami kecualikan Xiaomi Redmi Note 7 kerana tidak mempunyai sudut ultra lebar. Xiaomi Mi 9 nampak lebih terperinci apabila di zoom dengan lebih dekat, manakala Vivo V15 Pro sukar untuk mengambil detail. Ini mungkin disebabkan oleh megapiksel Xiaomi Mi 9 lebih besar berbanding Vivo. Tetapi warna yang dihasilkan Vivo V15 Pro lebih menyelah jika dibandingkan. Kita pergi ke ujian utama kali ini adalah sensor bersaiz 48MP. Yang pertama kita akan lihat white balance yang biasanya dikesan oleh setiap gambar yang diambil. Xiaomi Mi 9 bermula dari kiri yang dapat mengesan white balance dengan lebih tepat, manakala Note 7 lebih ke arah biru. Ini mungkin akan menyebabkan kehilangan perincian image akan datang, manakala Vivo V15 Pro merupakan campuran cyan, membuatkan pilihan yang agak sukar, tetapi kesemua peranti ini gagal memberi warna putih yang tepat. Melihat dari segi warna, di sini saya mengambil gambar pelangi untuk melihat penghasilan warnanya dan keputusannya Xiaomi Mi 9 mempunyai warna yang lebih tepat membaca pelangi ini. Manakala Xiaomi Redmi Note 7 memberi warna yang kurang memuaskan atau sekurang-kurangnya tepat mengikut warna asal. Vivo V15 Pro pula mahu memastikan warna mereka lebih vivid dengan menaikkan warna merah. Tetapi mengikut kajian saya sendiri, algoritma yang digunakan di sini lebih kepada menurunkan shadow gambar daripada menaikkan. Itu kerana gambar nampak lebih pekat daripada biasa. Bukan pada gambar ini sahaja, malah hampir semua gambar yang ditangkap mempunyai shadow yang rendah dan highlight yang tinggi untuk melawan warna yang hilang itu untuk nampak lebih menyelah. Ketiga-tiga peranti ini mempunyai night mode mereka sendiri yang mana akan mengambil gambar beberapa saat apabila proses ini dilakukan. Bermula dengan Mi 9, peranti ini sudah digunakan beberapa kali untuk tujuan night mode dan hasilnya masih sama. Keperincian imej yang kurang memuaskan pada gambar menjadikan beberapa permukaan nampak licin daripada sepatutnya. Sebaliknya, Xiaomi Redmi Note 7 lebih terperinci berbanding Mi 9, agak mengejutkan, tetapi Vivo V15 Pro dapat memberi imej yang paling baik di sini dengan tulisan dan permukaan yang jelas, lebih memuaskan dari segala sudut. Hasil video pula, Xiaomi Redmi Note 7 tidak mempunyai rakaman 4K. Tambahan pula, warna padanya lebih pudar berbanding kedua-dua peranti Mi 9 dan Vivo V15 Pro.
Walau bagaimanapun, kedua-dua peranti ini dapat memberi kualiti yang memuaskan, tetapi Xiaomi Mi 9 lebih ke arah saturation yang agak tinggi berbanding Vivo V15 Pro. Penstabilan image pula, Redmi Note 7 masih tidak dapat menandingi keupayaan Mi 9 dan Vivo V15 Pro kerana jelas sekali ia gagal memberi image yang baik apabila rakaman berjalan dilakukan. Jadi itu adalah ujian daripada kami terhadap ketiga-tiga peranti ini. Kelebihan yang anda boleh ambil daripada video ini adalah walaupun peranti mercu mempunyai kelebihan sendiri, ia masih mempunyai beberapa kelemahan apabila dibandingkan seperti gambaran mode malam. Ternyata sekali, gambar juga berlainan walaupun mempunyai jumlah piksel yang sama dan algoritma yang paling baik akan memberi kelebihan terhadap aplikasi kamera terbina pada peranti. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.